anak perempuan kok udah umur segini belum menikah, harusnya kan perempuan menikah cepet. Nah, kalau dia tapi kan juga udah apa ya tadi bilang kalau untuk saat ini memilih untuk tidak menikah. Nah, gimana penerimaan keluarga sama pernyataan kalian itu? Nah, aku bersyukur banget juga nih, orang tua aku tuh cukup open mindsetnya gitu. Jadi di saat kan berapa biasa sih umurnya, kesannya perempuan harus menikah umur berapa sih? Kalau di sini 25 gitu ya. Ya, kayaknya Umur 23, 25 24, tuh 25 lah. kesannya Ya, 25. kayak aku tuh gemes banget sama mindset yang nggak laku loh ntar. Kok tujuan hidup kita supaya laku sih, ya kan? Betul. Atau nanti udah ketuaan nggak ini suami loh. Loh, kenapa sih mindsetnya tuh cewek tuh harus dijual-jual supaya laku gitu loh. Jadi aku nggak pusing itu. Terus, jadi dari remaja pun ya sebenarnya nih kan kalau kayak cewek-cewek zaman SMP SMA mungkin kadang tuh suka ada kayak dream wedding gue Ya, nih ya. apa gitu-gitu ya. Aku Ya. dari SMA nggak ada ilusi atau Oke. fantasi seperti itu gitu. Nggak ada. Terus di umur 25-an udah mulai banyak teman yang married apa segala macam. Aku sendiri belum pengen, belum ada rasa pengen gitu. Jadi di umur 26 atau 27 aku sempat ngomong gitu. Wah, ini ngomong santai nih. Wah, Mih, Pih, kayaknya jangan ngarepin cucu ya. Soalnya ini kayaknya belum mau merit nih, aku bilang gitu kan. Sampai udah umur 30, sebut lagi nih kayaknya nggak lebih makin mantap lagi nih. Mulai makin lebih yakin lagi kan. Karena ternyata udah semakin berumur pun aku nggak pusing gitu loh sama social pressure gitu. Karena ya itu tadi, dari hati itu belum ada. Belum ada.